Halo guys, dimanapun berada, semoga hari ini sehat selalu ya guys. Ini ada paketan yang baru nyampe ini. Wow. Ini adalah teleskop yang baru saya pesan. Oke, langsung aja guys, kita dedel. Udah nggak sabar ini. Oh ya guys, ini pesanan saya adalah teleskop Beeman Optik yang lagi sering dipakai oleh para sniper profesional ya, kalau saya lihat di channel YouTube para sniper profesional itu kayaknya sih mantap, makanya saya ikutan. Oke, ini pasti kita nggak pakai, kita puntel aja, puntel-puntel. Wah, oke guys, udah nggak sabar nih, kemasannya sih rapi, mudah-mudahan tidak ada masalah sama unitnya ya, dan sesuai dengan apa yang saya harapkan lah. Nah ini guys, udah mulai kelihatan isinya tuh, sesuai guys seperti dari luarnya, Beeman Optik 4-16x44 SF. Nah ya, itulah yang saya pesan, ini mantap ini guys. Nah ini dia Beeman kuning optik. Nah yang saya suka ini, berhadiah langsung pisau Gerber. Langsung saja guys, udah nggak sabar ini guys. Mantap sekali, lihat dari kemasannya aja meyakinkan. Ini manual. Ini apa ini? Mounting. Mounting guys. Mounting tinggi ya guys. Double baut. Oke. Baru, nah ini dia, ini yang saya tunggu-tunggu, ini pisau Gerber. Nah wow, inilah yang saya suka dari teleskop ini guys, mantap lah. Dan biasanya ini teleskop ini ada ciri khasnya sendiri, ini dia ciri khasnya, karet gelang. Pokoknya setiap saya buka channel YouTube pasti ada kerjanya. Ini di sini tempatnya guys. Nah ini cara pakainya begini, oke? Nah ini cara pakainya. Memang sudah sebenarnya. Si? Apa cita apa sih cuma sih? Memang beratnya kurang lebih sekitar 500 gram ya katanya. Ini apa nih? Ini apa namanya? Nah, bahasa Inggrisnya nggak tahu saya. Ini yang pasti, aduh, yang pasti duduk di sini dia. Tuh, sambungan lah ini. Maklum lah, nggak tahu saya kalau bahasa teleskop ini. Ini mantap, kacanya hijau pekat ya. Sesuai lah sama yang diiklankan oleh para master itu. Makanya saya tertarik. Ini untuk di sini guys, untuk apa? Zoom ya, pemutar zoom. Nah ini dia, lebih keren lah, jernih sekali. Ini guys mantap, bening. Untuk teman-teman yang mau pakai teleskop Beeman ini, jangan ragu lah, pokoknya cos lah, sesuai